kalian pegang yang mana guys? Kalian pegang yang mana guys? Antara Revolusi Indonesia dan juga Iron Blood. Bang, itu namanya pertama di Indo kah? Setahu gue banyak sih turnamen DMW di Indo. Iya. Oke guys, ini dia posisi Iron Blood sebelah kanan dan juga untuk posisi dari Revolusi Indonesia sebelah kiri, teman-teman bisa dilihat mulai open map untuk tim dari Iron Blood, begitupun dari tim Revolution Indonesia. Halo Rahayu, memperpanjang durasi, mantap ya. Wey, sudah terbuka, dan begitupun dari tim Iron Blood sudah membuka mapnya buat ngebantu tim agar bisa melihat posisi Mozo, teman-teman ya. Pelajaran buat teman-teman yang baru main, ingat open map itu penting, apalagi buat pengguna CV ya. Jangan sampai kalian pakai CV tapi tidak open map, itu sangat-sangat sesat, teman-teman ya. Dan mulai sepertinya mulai buku ini mulai baku hantam, teman-teman ya. Wow, di sana laser-laser sudah mulai ditembakkan, teman-teman. Laser-laser sudah dimulai tembakan dan Pirates sudah mulai hit, teman-teman. Pirates. Wow, wow. Apakah dia di-lock karena pesawat? Wow, dia di-lock oleh pesawat dari Iron Blood, guys. Dan begitu Neuzu pun sudah mulai. Ini mereka sudah mulai memainkan dari Strike Fighter mereka masing-masing, teman-teman ya. Ini player dari level 51 pun sudah mulai kena nih. Hai Bang, hai ya. Jadi kayak pembicara bola. Iya, bola laut, teman-teman ya. Nah, ini player sudah mulai tipis darahnya, mulai kuning-kuning, teman-teman ya. Dari Iron Blood ini. Oke, dia mulai, wow, lasernya langsung nge-lock ke FL71 dan oleng, teman-teman ya. FL71-nya oleng terjun bebas ke dalam laut menemui ikan paus, teman-teman ya. Oke. Dan sepertinya mereka menggunakan formasi yang kurang lebih sama dengan tim sebelumnya, yaitu main ngeri group, tidak berpencar. Tapi bedanya di sini mereka langsung mengcover semua CV-nya, teman-teman ya. Langsung mengcover semua CV-nya. Karena ini di atas mereka pasti menggunakan ini untuk nge-lock si CV ataupun musuh-musuh yang udah mulai sekarat ya. Mereka baru dari satu, besok ada kode lagi nggak? Ada, tenang aja. Apalagi final. Kalau final pasti ada, guys ya. Isinya janda herang atau jahe. Dan di sini, wah guys, player sudah mulai tipis, teman-teman. Apakah player akan turun? Wow, dia maju, guys. Wah, Atta. Wow, Atta halo juga. Wow. Player 51 turun juga, teman-teman ya. Dan wow. Tim dari squad Iron Blood kehilangan satu member tim ya. Dan di sana Revolution Indonesia masih full, teman-teman ya. Itu kenapa ada yang donate, teman-teman ya? Padahal gua nggak nolong donate, guys ya. Biar horror, guys. Biar itu sengaja biar fokus turnamen gitu kan. Iya sih. Iya ya. Dan bingung juga. Oke guys, di sini sudah mulai mereka bermain aman untuk tim Revolution dan juga Iron Blood, di mana mereka saling mainnya kompak, teman-teman ya. Mereka saling melengkapi, saling melindungi karena mereka tidak berjauhan jaraknya, benar-benar berdekatan. Teori mengurung nge-lock CV. Wow. Di sini sepertinya mereka dari tim Iron Blood bakalan mengcover habis-habisan untuk CV-nya, guys ya, karena itu menterinya mereka atau jantung dari tim mereka, karena di map ini itu CV itu sangat penting. Wow, di sana apakah ini? Wah, sepertinya dia opsi, teman-teman ya. Apakah Pirates dia akan terus maju? Sepertinya dia opsi, teman-teman ya. Apakah dia akan turun? Wow. Wow. Kita saksikan di sana, guys ya. Dan ya, seperti dugaan gua, guys ya. Pirates sepertinya opsi terlalu maju ke depan, teman-teman. Dia terlalu maju ke depan karena di sini sudah banyak persiapan dan cover pertahanan cukup kuat, teman-teman ya. Oke, kita masih nunggu. Dan di sana, wah, di sana pun udah mulai. Wow, guys. Apakah ini akan turun juga? Apakah ini akan turun Revolution Ocha? Tapi di sini Ocha di-cover oleh Harry Maguire ya. Martinez pun di-lock oleh pesawat-pesawat musuh dari tim Revolution Indonesia ya. Wow, keren banget, teman-teman ya. Wow. Wow, wow, nice try. Ini sangat sengit sekali, teman-teman ya, kedua tim ini. Dimana posisinya ini menurut gua udah pas sih, dimana CV udah ada cover, terus ini mulai maju, ini mulai ngehit-ngehit, tapi ini juga mulai hit juga sih, guys ya.
Waduh, ini keren gak sih? Ini keren ya. Ini masih tanda tanya siapa yang mau menang karena masih sulit untuk ditebak, teman-teman ya. Oke, di sini Harry Maguire sudah mulai tipis-tipis darahnya, udah mulai kuning. Waduh, ngeri guys. Wow, si Roy mulai kena, teman-teman, udah mulai ngebul pesawatnya ya. Wow, di sana Harry Maguire sudah sama mulai ngebul juga ya. Kerzo, Iron Blood. Buset, apakah Harry Maguire akan turun, teman-teman? Wah, apakah dia akan turun, teman-teman? Oh, tidak ternyata. Dia mengambil posisi yang aman. Di sini ada cover dari batu atau gunungnya ya. Sengit ini sengit, guys. Tapi di sini untuk tim dari apa namanya? Iron Blood sudah kehilangan 2 player, tapi di tim Revolution masih tersisa 4. Otomatis untuk jumlah player memang lebih banyak dari tim Revolusi Indonesia. Apakah bisa bertahan untuk Iron Blood dan membalikkan keadaan? Kita simak bersama, teman-teman ya. Dan di sini pun Harry Maguire sepertinya kalau masih maju-maju akan turun, teman-teman, karena dia sudah hit. Bisa aja diserang pakai SWAT Strike Fighter dari Neuzu, bisa aja si Harry Maguire ini bisa aja kalah, guys. Bisa turun lah ya. Karena di sini lumayan sakit dan benar dugaan gue pasti diserang pakai Strike Fighter-nya, guys ya. Wow, ngeri. Wow, sepertinya nggak kuat guys Strike Fighter-nya ya. Langsung mokat gitu. Kalau jumlah tidak tentu menang. Yes, betul. Oke, di sini tersisa 2 tim. Di sini tersisa 2 player lagi, teman-teman. Guys, di sini tersisa 2 player lagi. Apakah bisa tim Iron Blood membalikkan keadaan? Dan di sini Harry Maguire sudah mulai maju. Emang bisa late game gak sih? Gak bisa, casternya kurang seru. Wow doang, gak apa-apa guys. Namanya juga trial ya, caster trial ya. Hey, ini caster trial wajar coy. Masih perdana coy, perdana pertama kalinya. Masa gue harus ganti sama Bude Clara sih? Oke, di sini udah mulai Harry Maguire udah mulai sekarat guys. Apakah akan mati? Kodenya limit ya. 4 dragon, nguli daripada spam gitu. Emangnya nggak bisa late game guys ya, late game sama early game sama aja ya. Paling late game adu Miriam ya, kalau udah habis stoknya ya. Wow, wah, Harry Maguire sepertinya akan turu guys. Dan benar sekali, Harry Maguire turu. Sepertinya ini akan fokus untuk mengcover untuk Lightstar ini, mengcover CV-nya. Ini akan fokus mengcover si CV-nya dan tapi di sini pesawat dari tim Revolution udah mulai attack dan ya sepertinya akan ngedrop bom. Oh, tapi tidak, teman-teman ya. Wow, ini mulai like wudu nuklirnya meledak di situ, teman-teman. Nuklirnya like star langsung turun, teman-teman ya. Wah, tersisa Neuzu MW yang dimana kebakaran kesulitan banget, dimana CV digempur oleh para destroyer ataupun cruiser ya. Caster jalur bangkota. Caster jalur orang dalam, guys ya. Wah, ini bakalan try hard banget buat tim Iron Blood dan match pun akan berakhir dan match pun selesai, teman-teman. Bisa lihat kita bersama di sini tim Revolution Indonesia memenangkan match kali ini dan masuk ke round 2. Nice, congratulations buat Revolution Indonesia dan nice try buat Iron Blood. GG Gaming, mantap. Mantap guys ya. Bro, kenapa bro? Mantap guys.